Baiklah, untuk maklumat rakan-rakan media dan juga sedang hadir sekalian, penganjuran showcase Awi Romantika ini bakal diadakan pada 20 Ogos 2022 bertempat di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu Sabah, yang mana penganjuran showcase ini juga bertitik tolak daripada kejayaan konsert Awi Romantika yang telah diadakan di Stadium Malawati Shah Alam pada tahun 2020 yang lalu. Dan untuk berbicara lebih lanjut berkenaan dengan showcase Awi Romantika ini, saya serahkan, kita teruskan sahaja sidang media kita ini kepada Dato' Awi dan juga pihak penganjur kita, dipersilakan. So, saya mulakan dengan Dato' Awi dulu untuk memberi sepatah dua kata. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang hadir, terutamanya kepada Puan Hajat Ayah Mazira dan organizer saudara MD, musical director kita saudara Rosa dan Puan Ferry Husin, organizer daripada Sabah. Dan kita berada di atas bentang ini dengan satu tujuan, adalah untuk menghasilkan satu konsert ataupun a dinner concert yang diberi nama Romantika Awi di KK. InsyaAllah kita akan berada di sana pada 20 hari bulan Ogos 2022 dengan dengan insyaAllah kita akan cuba buat yang terbaik. Saya pun tak boleh cakap apa sebenarnya. Apa ada soalan-soalan yang penting-penting yang nak diajukan, sila ajukan kepada saya. Sebab apa yang saya tahu dalam konsert ini, seperti mana yang pernah kita buat dulu Romantika di Shah Alam, yang kali ini kita buat medium version of yang parah tu. Saya consider konsep itu parah. Kerana itu bukan satu perkara yang mudah nak buat. Kita nak gabungkan beberapa filem, cerita-cerita benar, kisah-kisah benar. Tetapi kali ini saya ada idea yang berbeza, yang untuk jadikan tajuk perbualan kita pada hari ini, insyaAllah. Yang ini perbualannya, tajuknya, konsepnya ini adalah sebuah rahsia. Ira pun tak tahu lagi apa yang nak dia buat. Dia tak tahu. Sebenarnya satu gimmick yang best yang saya nak buat, tapi tak tahu lah atas Ira setuju lah. Tapi cuma ni saya tak boleh nak cerita sekarang. Kalau cerita sekarang nanti pun dia punya steam tu habis. InsyaAllah Ira okey, kalau abang okey. Saya okey je. Okey, terima kasih Dato' Awi. Kejap lagi kita akan buka sesi soal jawab daripada rakan-rakan media kita. Terus sekarang kita nak dengar pula sepatah dua kata daripada wakil penganjur kita, iaitu Fazbaz Event and Media dari Kota Kinabalu Sabah, iaitu Cik Ferry Husin, dipersilakan. Nama saya Ferry dari Kota Kinabalu Sabah, wakil daripada Fazbaz India Events and Media Sembilan Berhad. Okay, just a quick introduction. Fazbaz Media Events and Media ni kita sudah membuat event seperti concert before, and now we actually sudah setelah 2 tahun tiada di Sabah ni, di Kota Kinabalu belum ada lagi concert dinner. Jadi kami rasa inilah masa yang sesuai untuk membawa konsert Romantika ini, sebab ia memang jadi sebutan ramai, terutamanya sekali di kalangan orang Sabah, bukan saja di Kota Kinabalu. Ada soalan? Okey, terima kasih Miss Ferry. Kejap lagi kita akan buka sesi soal jawab. Dan yang terakhir saya nak wakil orang penganjur bersama kita, Encik Mubarak Akta, untuk memberikan sepatah dua kata terlebih dahulu. Dan saya harap dinner showcase Awi dan Era Romantika ni mendapat liputan daripada kawan-kawan media, dan insyaAllah moga-moga jualan meja akan cepat sold out seperti mana event-event yang sebelum ni. Dan ini kali kedua Awi Romantika selepas penganjuran bersama saya dengan Dato' Awi di Stadium Malawati Shah Alam. Dan insyaAllah
kami merancang. Mungkin Haji Apung belum tahu, InsyaAllah tahun depan kita buat satu lagi yang besar di KL, InsyaAllah selepas Sabah. Dan apa-apa gimmick itu kita serahkan kepada Datuk dan Hajahlah untuk merealisasikan nanti. InsyaAllah harap satu show yang best untuk ditengok dan membagi manfaat juga kepada semua yang datang pada malam itu, insyaAllah. Okey, terima kasih Encik Mubarak. Baiklah, sebelum saya soalan kepada rakan-rakan media, mungkin soalan pertama daripada saya dulu untuk Dato' Awi dan juga Era Fazira, ya. Macam Dato' Awi, kita tahu tiket penganjuran untuk konsert Wings di DFP dibuka dah ada sold out. Dalam tempoh 10 minit yang pertama dan untuk malam kedua tu 5 minit. Boleh tak resumkan soalan tu kemudian sebab Wings ada lagi ini? Okey, boleh. Okey, cuma untuk yang pertama ini, bila bekerjasama sekali lagi dengan Era Fazira, mungkin Dato' Awi boleh kongsikan dan juga sekali lagi Era Fazira bersama dengan Awi. Okey. Saya boleh katakan kami ada chemistry. Saya rasa saya senang. Kita cantas selepas daripada romantika di Insya'Allah tu. Khusus debaran tu dah tak ada lah, dah boleh pandang mata dia lah, okey lah. So insya'Allah saya rasa, dan saya senang bekerja dengan orang yang pernah saya kenal puluhan tahun. Dan dia tahu saya punya bad attitude apa. Saya tahu dia punya bad attitude apa. Jadi kita sama-sama dah mengenali. Jadi bila nak bekerja tu soalnya senang sangat. Dan kita lebih banyak kompromi. Sebab kita tak nak berlaku benda-benda yang tak elok lagi. So kita kompromi benda tu. So untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan ataupun untuk kita punya kelemahan. Jadi bila soal konsert yang sebegini rupa, dengan siapa lagi saya nak nyanyi, dengan siapa lagi yang saya nak berromantika, adakah dengan artis baru yang saya tidak pernah kenal, jadi susah. Jadi saya kenal Hajah ni dah puluhan tahun. Kita pun pernah bertunang. Kita pernah bertunang, kita kecewa dan putus. Akhirnya akhirnya kembali bersama, bekerja menjadi sahabat yang baik, alhamdulillah. Dan ini semua kuasa Allah. Saya sangat happy. Dan bukan saya saja, malah wife saya pun sendiri memberikan kebenaran yang luar biasa. Dia kata kalau orang yang you nak kahwin, kahwin dengan Ira je. Datuk headline tu tau. Mampus. Dan sebenarnya wife saya sangat teruja. Dan dia penuh minta izin. Dia kata jumpakan saya dengan Ira. Dia katakan diminat, dia peminat juga. So alhamdulillah semua okey. Jadi tak ada perasaan cemburu yang gila-gila tentang dia. Alhamdulillah. So itu mungkin punca tiket jual habis. Yeah. Okey, untuk Era Fazira pula. Okey. Sekarang bekerja sama dengan Dato' Awi, rakan lama. Betul. Pertama kali, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya sangat-sangat teruja dan bersyukur kerana konsert romantika yang pertama tu dapat sambutan yang baik, ramai yang memberi feedback yang baik, dan kerana kejayaan itu maka ada konsert romantika yang kedua yang dirancangkan dibuat di Sabah. Sebenarnya rancangan kita dah dengar lama sebelum PKP lagi kan, tapi ianya tergendala. Dan alhamdulillah, saya tak sangka rupanya lepas PKP pun perancangan ini diteruskan. Dan sekali lagi terima kasih kepada Dato' Awi, kepada tim kerana memberi kepercayaan dan amanah yang berat kepada saya. Nak bergandingan dengan satu nama yang besar, yang walaupun dia sakit terlantar, dia buka suara nyanyi je dah boom. Jadi kita nak beraksi di sebelah dia memang sesuatu yang bukan senang. Apatah lagi saya ni walaupun dah lama tapi macam BBNU. Tapi saya mencabar diri saya, dan saya rasa Dato' Awi dia selalu push saya
you know, untuk memberi saya semangat sebab saya ni ada lemah semangat stage fright. Tapi saya percaya kepada kolaborasi ini. Of course, saya rasa selamat bersama dengan Dato' Awi dengan tim ini juga kerana masing-masing semua orang profesional. Jadi saya tak payah nak fikir macam mana dengan sound system, macam mana dengan ini, macam mana repertoire apa nak buat. Saya tak perlu fikir lagi tu sebab saya tahu mereka ini hebat. Maka saya yang menumpang di sebelah tu, saya percaya je lah, saya ikut je lah. Apa kata saya ikut je lah, macam tu lah. Dan yes, keserasian itu pun memainkan peranan yang penting. Keserasian yang telah dibina bertahun-tahun lamanya, alhamdulillah hingga ke hari ini masih lagi terpelihara dengan baik, semuanya positif. Dan saya rasa peminat-peminat yang membesar bersama dengan kami berdua ni pun masih ada yang memberi sokongan, yang nak melihat kami beraksi bersama. Maka itulah kami. Dan saya sebenarnya, saya sendiri tidak tahu apakah yang bakal berlaku di Sabah kerana dia merahsiakan daripada saya. Jadi saya ni rebel je lah, jalan lurus. Okey, kira satu soalan ringkas je. Ya. Dato' Awi masih romantik ke? Eh, sebenarnya walaupun dia rock, wah, ada taman dalam hati. Dia Hindustan, hey. Saya rasa ramai orang tahu. Okey, terima kasih Dato' Awi dan juga Ira Fazira. So saya buka kepada rakan-rakan media jika ada soalan-soalan. Mikrofon berada di tengah. Saya buka dalam 2-3 soalan. Selepas ni kita ada lagi sesi one-to-one bersama dengan Dato' Awi dan juga Ira Fazira. Kalau ada. Okey, satu soalan dulu untuk penganjur kita, Cik Penny. Penny, okey. Perry, alasan utama membawakan showcase romantika Awi ini di Sabah dan memilih Dato' Awi dan juga Hera Fazira, mungkin boleh kongsikan kepada kami di sini. Alasan yang utama. Alasan yang utama sebab kalau di konsert-konsert ni di tempat kami ni di Kota Kinabalu Sabah, especially dengan superstar, memang we don't have that type of concert. So, seperti yang Kaira sebut tadi, kami memang membesar dengan dari Wings ke Sembilu, semua. Up until today, peminat tu masih ada. Betul. So, ini kami telah berbincang, ini adalah memang terbaik, especially kita dari Sabah. Sabahan, you name it, dari Kota Kinabalu, Sandakan, Tawau, semua daerah, semua peminat. Lagu-lagu seperti Tragedy Oktober, garanti saya akan bernyanyi di karaoke. Sebab saya membesar dengan tu lagu. Jadi waktu kami sudah bermusyarat, berbincang, kami sudah dan kita ada buat a bit of R&D dengan kawan-kawan, and kita mendapat sambutan. So itulah kami berasa, kami berani dan kami akan cuba. Dan sambutan tu kami tahu kita akan terima. Baik, insyaAllah. Okey, so saya buka kepada rakan-rakan media. Silakan. Silakan Kak Serima dari Berita Harian. Dia tidak akan berlaku sama seperti yang itu. Kerana yang ini kita di dalam hall yang agak limited sikit dia punya stage dan sebagainya. So kita minimumkan, tidaklah seminimum small scale. Kita akan go on medium scale. Jadi apa benda drama yang kita boleh buat, komedi yang kita boleh lakukan, kita akan lakukan untuk menghiburkan orang-orang yang ada. Cuma penceritaan tu kita alihkan sedikit, kita fictionkan dia. Daripada kalau yang romantika ini, kita lebihkan kepada the true story, apa yang berlaku sebelum-sebelum ni. Dan kali ini kita fictionkan dan campurkan dengan apa yang berlaku sebelum-sebelum ni juga, insyaAllah. Dia lain, saya nak cerita pun nanti kadang surprise lah tau, habislah cerita tu. Dan benda yang surprise, apa yang sepatutnya dia orang kena tunggu di luar SICC tu kan? 20 Ogos lah, pergi 20 Ogos. Haa, 20 Ogos tu. InsyaAllah, insyaAllah. Apa yang kita dah sebenarnya yang ini, apa impikan sebelum ni di Romantika Shah Alam itu, Taman Adi Bidi Melawati Stadium tu berlaku jadi. Jadi apa yang saya impikan kali ini, saya akan cuba jadikan dia di SICC. Okey, seterusnya
Kylie, okay. Dengan daripada getaran. Actually, to be honest, we have done secretarial dinner juga. So we ada buat jemputan, kita jemput penyanyi, our local artist. Kita juga pernah berjumpa from Indonesia. But kami rasa now it is the time for us to remind kita punya Sabahan that we have Datu Awi and Era. Because the topic is masih hot. I seen this both of them. Okay, soalan ni. We have done it before, and we are confident that we will gain and get the response. Kita sebab kita sudah kena approach by a few individual dengan companies. So we after ni press conference kita akan push and membuktikan yang memang ni konsert romantika akan berlaku di Kota Kinabalu Sabah SICC 20 Ogos. Sebelum ni kita nak ke Sabah sebelum pandemik. Masa pandemik kita plan konsert romantika di insya-Allah tu habis selesai je. Tak lama kemudian tu saya kena berbual dengan Hajar yang kita nak buat lagi satu. Dan kemudian pandemik berlaku dan sebagainya. Waktu lepas kita ada peluang untuk ke Sabah waktu konon-kononnya COVID dah kurang. Dan kita pun fly ke Sabah untuk check venue dan sebagainya. Kita dah pergi ke sana dan kita dah actually dah nak confirmkan date untuk buat romantika tu. Then masa second wave tu dia, dah second wave punya pandemic. So lepas daripada tu tak ada dia berlaku lagi teruk. Sabah dilanda COVID, maksudnya sangat teruk. And then kita orang pun postpone, delay, holdkan benda tu. Dan sampailah ke hari ni, dan bila kita nampak sesuatu dah reda di sana dan ada datang ilham daripada orang-orang Sabah untuk meneruskan perkara ini, dan kita pun ambil jalan seterusnya, on je lah, insyaAllah. Sekarang ni kita harap-harapkan supaya tidak ada lagi berlaku COVID yang melampau. Okay, seterusnya, Mermaid. Di sekarang saya rasa dia menjadi satu trend ketika ini, bila masa COVID melanda ni, di tempat terbuka yang bebasnya orang-orang yang masuk agak tidak dibenarkan pada ketika itu. Dan sekarang ni mungkin boleh, tetapi bila jadi trend kita pergi kepada jualan table dinner ni, saya rasa ni lebih eksklusif dan lebih relax lagi untuk certain people datang family, yang orang boleh beli table untuk duduk anak beranak, dia tidak bersesak-sesak seperti yang pernah berlaku sebelum-sebelum ni. Jadi ini satu benda yang bagus juga untuk industri dan bagus juga untuk performer-performer seperti kami lah. Tapi bukan bermakna kita akan terus melupakan konsep yang dulu-dulu tu, setelah pergi ke stadium dan sebagainya kan. InsyaAllah kita akan lakukan balik apabila benda ni semua, jemputan-jemputan eksklusif ni semua dah selesai. Seterusnya, abang dari utusan. Betul. Dan kami setuju dengan itu. Tepat abang kan, Datuk bagi jawapan tu. Okey, ada lagi soalan? Okey, saya nak tanya kepada pengarah muzik kita. Mungkin boleh berkongsi sedikit dengan rakan-rakan media kita dari segi lagu dan juga muzik yang akan dipersembahkan untuk malam showcase itu. Sebab kita tahu skala konsert berbeza kan dengan showcase. Mungkin boleh kongsikan. Selamat semua. Untuk sebenarnya proses dari segi music arrangement, band selection, lagu-lagu masih dalam perbincangan dengan Datuk Awi, supaya direction daripada sebelum ni ke skala medium ni lebih tepat, especially dalam konteks dinner concert macam tu. Jadi pemilihan, of course ada pemilihan yang expectation memang ada daripada sebelum ni, cuma arrangement yang lebih bersesuaian, yang lebih mungkin kena dengan perjalanan cerita konsert tu lah. Jadi masih dalam perbincangan ni. Baik. So saya buka lagi satu soalan. Ada daripada rakan media. Agak berapa lagu? Dato' Awi mungkin boleh kongsi? Saya rasa tak lebih daripada 15 lagu. Tak lebih 15
Sejam setengah ke Dato'? Lebih kurang begitu. Okay. Sejam setengah ke sejam 45 minit itulah. Termasuk dengan drama-drama sekali. Era akan menyampaikan 10 lagu, saya akan menyampaikan 5 lagu. So konsep Era Fazira lah mana? Ya, sebetulnya gambar ni salah. Era betul harapan. Dia sebenarnya, saya selalu buat dengan dia di suara kita, konsert. Dia tak yakin yang dia ni bagus. Yang sebenarnya, biasa puji dia lah. Dan betul, saya nak beritahu kepada semua orang yang dia ada suara, dia ada persembahan, dia ada look di atas pentas tu yang aura dia memang dahsyat di atas pentas. Tapi dia tak yakin. Dia every time makan pentas, dia kena demam. Ini belum masuk pentas lagi, dia dah demam. So, saya nak beritahu kepada semua orang-orang di Sabah khususnya supaya yakin dengan benda ni. InsyaAllah, Ira akan buat yang terbaik, insyaAllah. Itulah gimmick dia. Yang saya nak bagi, yang saya rasa, yang saya kata benda tu rahsia, itulah gimmick dia. So gimmick dia tu nanti akan bermula pada peringkat awal sebelum sebelum show seterusnya bermula. Dan lepas tu kita ada drama sedikit, di tengah-tengahnya ada drama dan di hujungnya ada sedikit drama. Ada so, segmen tak Dato' untuk showcase sama? Dia tak ada segmen, dia terus drama saja. Okay. Dia kita tak nak ada segmen-segmen yang berbelah-belah ni sebab saya nak buat satu penceritaan di dalam satu konsert. Konsert yang sebegini, saya panggil musical concert ni ataupun theatrical concert ni, dia memang susah nak buat. Satu perkara, dia ada kena dialog. Dan kalau pula dengan era, dengan itu hari kita buat, kita banyak lebih kepada spontan. Dialog ni sebagai guide saja. Dan pada hari tu nanti pun saya rasa banyak lebih kita spontan saja untuk berjalan, untuk jadikan cerita tu saya akan buatkan dia punya penceritaan apa, sinopsis dia. So, dalam konsert tu, kita bohong. Kita akan kasih orang happy je lah, insyaAllah. Dalam masa saya kasih happy tu juga, kita akan cuba bagi dia orang menangis juga. Okay. Dari benda ni satu benda yang susah nak buat. Tapi insyaAllah kita akan cuba. Cubalah. Saya yakin selepas Romantika tu berjaya, saya yakin yang ini juga pasti akan berjaya. Suatu ketika dulu bila saya aktif, tiap-tiap minggu saya menyanyi, maka saya confident adalah sikit. Tapi bila dah lama tak menyanyi, dah lama tak berada di atas pentas, dia bertambah kurang yakin dan bertambah gemetar tu makin jadi. And mungkin juga faktor usia kan, gemetar tu lebih apatah lagi bergandingan dengan insan hebat di sebelah ni ya. Jadi pressure yang berlebihan. Dan saya pun memang saya tahu kelemahan saya kuat berfikir macam mana boleh ke ni ya. Benda-benda tu yang mengganggu. Tetapi macam saya kata kali ini macam mungkin 30% dia lega kerana saya tahu saya bergandingan dengan insan hebat, mereka-mereka yang hebat, maka saya kena fokus pada diri saya saja untuk nak tidak orang kata sekilometer ke belakang. Jadi saya kena fokus pada diri saya saja untuk tidak mencacatkan kehebatan mereka. Kalau tanya saya kenapa saya selalu tak yakin diri, saya salahkan faktor usia. Sekian. Okay. So insyaAllah selepas ini kita ada lagi satu sesi one to one bersama dengan Dato' Awi dan juga Era Fazira bersama dengan rakan-rakan media. Selepas ini kita nak teruskan lagi satu lagi sidang media. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Era Fazira, Cik Perry dari Fast Bus Event and Media.